Hai, berjumpa lagi dengan saya di channel Ajwa Rangguti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang info GTK. Di video sebelumnya saya membahas info GTK bagi guru yang ingin mengecek bisa mengetahui akunnya, apakah jam sertifikasinya valid 24 jam atau mungkin ada tugas tambahan seperti wakil, kepala jurusan, kepala pustakaan, itu bisa mengecek di menggunakan akun masing-masing. Nah, bagi kamu operator yang tidak mengetahui atau lupa dengan username dan password guru tersebut, maka kamu bisa mengeceknya dari Dapodik Dasmen, ya. Ini HTTP plus dapo di dasmen.go.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian kamu login, pilih manajemen sekolah. Nah, di kelola data di sini masukkan email dan password. Oke. Kemudian klik kelola data sekolah. Jika sudah, maka klik kelola data pokok. Kemudian pilih guru dan tendik. Pilih nama yang ingin dicek info GTK-nya. Kemudian klik paling ujung, di situ ada biodata. Nah, setelah tampil, maka klik paling bawah. Di sini ada info GTK, klik, kemudian info GTK itu akan menuju tab baru. Nah, di sini ya, jadi bisa kamu lihat password, bisa kamu lihat info GTK guru tersebut ya, dari Dapodikmen ya, dari manajemen sekolah. Oke. Itu saja ini tutorial bagi kamu yang operator di sekolah. Terima kasih.